magang yang di jurusan lain mungkin sebelum ini ya, sebelum dapat gelar sarjana ya, sebelum lulus ya. Nah, kalau itu ya dokter pun ada gitu. Istilahnya kalau di dokter kan dokter muda ya, koas. Nah, sudah bergelar sarjana kedokteran, mereka perlu lagi istilahnya profesi lah ya. Profesi itu selama 2 tahunan kurang lebih untuk dapat gelar dokter itu tidak dibayar. Itu memang tidak dibayar. Tapi setelah itu sudah bergelar dokter, ya diberikan bantuan biaya hidup itu untuk istilahnya apa ya, ya internship ya, magang ya, cuma seperti wajib kerja begitu. Karena kalau tidak mengikuti itu, ya tidak keluar STR-nya, ya dibayar tapi dengan sekian gitu. Kalau misalnya di 1,1 juta itu ya saya rasa kurang ya. Kalau khususnya yang saya rasakan di tempat saya sekarang, saya masih pakai sistem yang sebelumnya yang gajinya untuk di Pulau Jawa itu masih mengikuti yang sebelumnya yang 3,2 dipotong dengan iuran BPJS. Itu jadi 3.150.000, tapi tanggungannya masih cukup besar sebenarnya. Seperti misalnya saya di puskesmas sekarang ada kunjungan rumah, ada mengikuti beberapa kegiatan yang jaraknya juga cukup jauh dari daerah tempat saya bekerja atau puskesmas saya bekerja itu. Dan itu kan juga butuh uang bensin yang tidak ditanggung juga gitu loh. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran seperti itu. Pengeluarannya sebenarnya cukup cukup nyata. Kalau misalnya dari keluarga yang punya dengan segala kebutuhan hidup masih ditanggung oleh orang tua, ya mungkin mereka nggak akan struggle. Cuma nyatanya di lapangan yang ikut internship itu nggak cuman yang seangkatan saya yang masih usia 24 tahun. Sudah banyak yang mungkin sudah menikah, berkeluarga, dan lain sebagainya. Dan saya rasa dengan gaji 3,2 juta pun, apalagi dengan kebijakan dokter internship kan memang sebenarnya seharusnya tidak bekerja gitu, tidak boleh bekerja karena memang dulu di perjanjian kami itu ada perjanjian tidak boleh terikat hubungan kontrak pekerjaan atau apa gitu. Seingat saya ya, saya lupa, dan tidak boleh berpraktek juga karena belum punya STR. Itu berarti kan sumber penghasilan di stop hanya dari gaji internship yang 3,2 juta itu.